Oke, kembali lagi dengan saya Ria. Di sini Ria nggak bawa makanan. Ini Ria lagi ada di warung 88, warung es. Dan ada kabar gembiranya lagi. Kalian bisa lihat kita pada termasuk Ria di TV lokal Visioner Siantar. Dan jangan lupa lihat juga kita di Kita Rara TV. Kali ini Ria akan bawa bukan menu makanan, melainkan menu minuman, yaitu es 88. Coba es sarang burung. Nah, di es sarang burung ini dia ada lengkong dan jenis-jenis buah juga, ada pepaya, nanas, ada rumput lautnya juga. Terus ada kolang-kaling dicampur juga sama ini, kalau di kampung namanya apa sih bang? Nanas. Bukan, ini air ini bang. Air. Es doger. Iya, es doger kan yang pink-pink kayak gini. Jadi disatuin, jadilah dia sarang burung yang luar biasa. Kalau teman-teman pengen ke lokasi, boleh langsung datang ke Jalan Kartini di depan sekolah Kartika. Di sini ada warung es 88. Banyak varian, ada es warung, ada es sarang burung, es kacang hijau, dan banyak varian yang lain. Ini legend emang ini. Legend. Bajak Ors dulunya. Iya ya. Iya kan? Legend. Tapi ini Bajak Ors masih ada? Pasar Ors ya? Kita masih ada tau gak di Bajak Ors ini. Tapi dulu ini memang di Bajak Ors. Yang bukan di apa ini? Yang penuh goreng? Cipto. Nah, ternyata es 88 ini termasuk es yang legendaris. Dulunya es 88 ini itu adanya di Pasar Ors. Dan cuma ada dua meja nih tuh tempatnya. Nah sekarang karena mungkin semakin mengembang, es 88 ini ada di Jalan Kartini. Inilah dia tempatnya. Oke, dan jangan lupa datang ke sini, cicipin berbagai varian esnya. Dan saksikan Ria di Kita Rara TV. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan
Jangan lupa kembali lihat kita di TV lokal Visioner Siantar. Dah.